Ini adalah kelompok yang agak bagus-bagus. Kemudian mau di training lagi. Ada sekitar berapa orang gini? Sudah dipilih. Ada 2, 4, 6, 8 ya. Ya. Ya, ini lihat bagaimana Simpai Iswan mendidik mereka. Ini bagus ini. Terlalu jauh rimba. Atta mah dekat dulu ya. Langit. Dekat dulu Atta. Pindah situ. Ya, diulangi lagi. Tiga kali, itu lihat Yuda. Ya, itu Yuda yang betul. Dekati dulu. Ya. Ya. Terlalu jauh kau rimba. Nembak. Kau angkat kau ke langit semua kalau berkelahi. Badannya Cila yang masih berat, terlalu jauh ke depan. Ya, sekarang kelompok yang kedua. Ya, masih susah ini dibentuk ya. Masih dalam tahap pembentukan, bukan susah tua. Masih mau dibentuk SMP ya. Ya. Ya, kayak ular. Sami saja. Enggak usah ikat tadi ya. Kisami, tangan depan. Ya. Ya. Terlalu jauh, dekati dulu. Dekat dulu ya. Iya. Dekati, tembak itu, kasih masuk, kasih kena. Ya. Tembak. Ya. Kasih kena dekat-dekat. Ulangi kau. Ya udah pindah mau kok. Siapa lagi? Semua. Terima kasih. Bagaimana sampai tadi latihannya? Alhamdulillah. Apa anunya? Pesan kesannya buat mereka mendidik dia? Mau dilatih lagi. Apanya yang dilatih? Utamanya apanya? Kecepatannya. Kecepatan? Belum. Pukulannya bagaimana? Pukulannya sudah agak bagus. Sudah bagus. Tadi apa yang dilatihkan itu? Kisami. Kisami dengan? Giyaku. Kisami Giyaku plus Giyaku mungkin ya? Iya. Kisami Giyaku plus Giyaku atau plus Kisami lagi gitu ya? Oke. Okay. Makasih banyak Senpai Iswan.
Demikian, ini adalah adik-adik dari Karateka Inkai Kodim Bulukumba, di mana ada Simpai Iswan yang melatih sabuk warna, dan tadi ini senior kita Simpai Rauh yang melatih, beliau melatih anak-anak yang sabuk putih Simpai, ya, putih kuning yang diajari tadi kata untuk persiapan ujian. Saya kira cukup sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.